kenapa aku buat kerja ini. Aku tak perlu buat semuanya. Aku bukannya menganggur, tak ada kerja. Hidup aku serba lengkap, bahagia, selesa. Aku tak perlu banting tulang untuk gali kubur usang ini. Jadi kenapa aku buat kerja ini? Apa yang gross? Okeylah, ni natural. Natural? Yup. Ira tahu kan, Papa suka collect apa? Kulit carrot, kulit kentang. Lepas tu terus akar-akar sayur yang Mama buang tu bila Mama masak. Papa collect benda tu masuk dalam tong ni. Lama kelamaan, nanti dia reput tau. Nanti lepas tu cacing makan, kembali ke tanah. Natural. Okay, but still, it's gross. Yelah, gross lah. Sikit je. Ira, nak tolong Papa tak? No. Tolonglah. No. Nah, ni pegangkan ni. Nah. Satu. No. Ni baby cacing. Dah. Berkecah nanti koridor tu. Ira, mandi saya. Ini dah nak sampai. You jangan nak ketawa. You pun masuk mandi juga. Nanti mak you kata apa? Anak dia seleki. Oh, masak. Yes, ma'am. Masak hitam. Luar je hitam, tapi dalam masak. Kata Nurul nak makan western kan? Ini dia dari masakan full set western. Ya. Yeah, from a restaurant. Apa nak buang duit semua makan kat restoran? Daddy masak lagi best. Sure. Okey. Mana lebih important? Makanan ke spend time dengan Daddy? Actually, Mami dengan Uncle Rosman ajak Nurul makan sate. Kalau tahu, Nurul ikut dorang. Mami masih lagi dengan Uncle Rosman? Ya. Mami pernah tanya Nurul okey ke tak kalau Mami kahwin dengan Uncle Rosman. So... apa yang so? Nurul okey ke tak? Dahlah Nurul. Kalau tak nak makan, jangan main-main dengan makanan. Okey. Nurul nak pergi mana? Cakap dengan Daddy. Nurul nak pergi makan sate? Nak jalan-jalan? Nurul nak apa? Cakap je dengan Daddy. Tak apa. Lepas makan Nurul balik. Sayang dah nenek. Rindu-rindu. Cuba, Mak. Wah, ada kuih lagi. Kalau Mel tak kerja, bolehlah buat ni semua. Cuba kalau kerja. Jangan harap. Anak Mak ni untung tau dapat isteri macam Mel ni. Pandai buat kek, pandai jaga bisnes Ari lagi. Sebenarnya dia yang untung dapat Ari. Apa pula? Betul lah. Apa pula siapa yang untung Mak sekarang? Cuba cakap. Ari ada company, betul tak? Dah sudah. Mak yang untung. Ira, nenek ada present untuk Ira. Present apa? Ni, dah sweet kan nenek. Kemas-kemas store. Nenek jumpa album lama. Ada gambar Papa Ira tau. Nak tengok? Nak.
tengok ni gambar-gambar lama ni nenek masuk muda, Papa Ira. Eh, budak ni tak pakai seluar siapa? Ini Papa Ira. Eh, Mak, apa ni, Mak? Janganlah buka air orang macam ni. Tak boleh, tak boleh, tak boleh tukar. Tak boleh tukar lain gambar. Ha, ni. Ni baru betul. Nampak tak? I cute kan? Masih kecil. Kan? Mak, ini Hari. Lepas tu ni anak Mak Ngah. Lepas tu ni anak Pak Anda. Kenal pun. Okey. Ya. Tapi yang tengah ni, Hari tak kenal. Siapa? Oh, itu adik Mak yang bungsu, Rahmat. Tapi Hari lupalah sebab masa Hari kecil dia dah tak tinggal Singapura lagi. Oh. Habis tu sekarang tinggal mana, Mak? Dia tinggal kat UK, belayar. Tak balik-balik. Oh. Adalah tak kenal. Eh, Papa tak pakai. Mana? Oh, dah pandai nak ini kacau Papa. Ikut siapa ni? Ikut. Kan? Kau ikut neneknya. Nenek pula. Saya nanti. Okey. Pagi, Sherry, Amelia. Pagi. Aku nak minta pendapat sikit boleh? Boleh. Projek kondo yang company kita nak pitch tu, Aksara on 8th Avenue. Aku dah siapkan sun draft ni. Cepatlah siap. Aku work on it over the last few weekends. Ni pun malam semalam baru habis. Really? Eh, semalam kan public holiday. Kau pun masuk office. Faizal, aku ada perhatikan kau. Kau ni asyik kerja je. Ingat eh, jangan abaikan family. Aku mana ada family. Alah. Kalau gitu, you nak kena cari girlfriend tau. Nak kena ada work life balance. You nak carikan ke? Betul. Jangan cabar dia. Okey, boleh. Eh, cepatlah. Baik apa kau? Janji pukul 12, pukul 1 baru sampai. Alah, lambat sikit pun tak boleh. Aku tak ada last minute meeting lah. Kan datang siang kita beli lunch dulu ke apa. Perut lapar tau. Perut kalau lapar semayang tak khusyuk tau. Kau ni perangai berbual macam budak primary school. Nak sikit lapar tu. Okay. Nanti lepas solat aku belanja kau makan lah. Tak boleh lah lepas tu. Tak pernah-pernah kau tolak makan free. Aku kerja lah. Aku ada viewing lepas tu. Alah, pushback time lah kau punya viewing tu. Kau kan apa? Ipin boleh bikin. Kan? Hari ni Ipin tak boleh bikin. Aku tak nak kelangku back out lah. Dah lama tau aku tak kurus deal. Habis. Ya, tu pula. Okey, masih. Serius ke apa? Mereka cari volunteer untuk gali kubur bidadari.
Mungkinlah, serius. Takkan dia main-main. Eh, lagipun apa tahu, mungkin dia nak cari apa? Banyak lagi kaki tangan. Aku dengar kat kubur bidadari tu ada banyak juga kubur-kubur Melayu Islam kita. Kau agak ada orang ke nak volunteer? Mestilah, ni kan semua ibadah. Kau tahu ibadah. Tapi ni kali kubur tau. Kerja keras. Kerja berat. Orang-orang biasa pun tak boleh buat. Kau buat macam dulu NS tak ada korek shell scrape je. Alamak kau ni, Ri. Buat malu bak bapak lah. Hey, tu botak Hill jadi saksi. Ini dia, Soldier of the Month. 3 kali. Itu shell scrape, Ri. Ini kubur lain level. Aku dengar juga bila dari punya reputation. Malam-malam selalu ada cinta punya. Hey, aku tak nak jadi pasal. Eh, tak ada orang gali satu kubur daripada pagi sampai malam tau. Eh, aku mungkin kau seorang lah buat macam tu. Ha, ini kau yang cari pasal. Dah, aku gerak dulu lah. Okay. Kau punya pasal lah. Aku makan pisang je tau, lunch. Dapur dia semua ni, you tak payah nak renovate. Dah ada batu, semua dah renovate. Tak payah nak buang-buang duit semua. Bye-bye renovation semua. Tak payah datang sini, masuk rumah ni, datang cuci kaki je. Abang, come. I explain lagi. Come. Tadi tu, master bedroom dia. Nampak? Master bedroom dia. Cantik kan master bedroom dia? Master bedroom dia totally amazing. Like, I cakap you. I masuk dalam, sampai I sendiri macam naik atas katil tidur. So cozy. So, bang, kak, ada soalan? Ada soalan? Ada tanya? Sebenarnya, ni bukan apa yang kita nak. I tahu, ni bukan yang you nak tahu. Tapi, kak, dengan bang, rumah ni deal dia very good. Very good deal, kak. You are the first one tau I panggil untuk interview. Tu. Ni rumah 4 bilik. Kita nak rumah 5 bilik. Kita nak 4 bilik tidur sebab kita ada 4 anak. Tahu, kak. Tapi rumah yang macam you cakap tu, rumah 5 bilik yang ada 1 bilik ekstra kan, ada bilik spare kan. Dalam listing kita kurang lah. Tapi you takut apa, kak? You takut apa, Bang Biam? You tengok rumah ni. You tengok rumah ni, hall dia punya lah besar. Nampak? Sini boleh main kejar-kejar, boleh main lari-lari semua. Tapi kalau you nak, bang, ada idea. You boleh naik ke partition. Sini boleh naik ke partition. Naik ke partition kat sini ke apa ke. So, you dapat 1 bilik spare. Ha, macam gitu. Kalau you takut macam mahal ke apa, I ada contractor. I can recommend you any contractor. Harga boleh bincang. Sorry, bang. So, how? How my idea? Okay tak tadi? Creative tak, I? Seriously? Kak, kita boleh berunding tak? Kak? Oh, kak. Kak! Abang! Nanti dah dulu. Kak! Bang! Kak! Kak, nanti dah dulu, kak. Okey, kak. Kira tadi rumah tadi cancel lah. Tak apa. I boleh carikan rumah baru untuk you. I kan Ipin, boleh bikin. Lupa ke? So, nanti kalau ada listing terbaru, I update. Saya rasa tak perlu. Kenapa pula? Awak kan Ipin. Semua boleh bikin. Betul. Tapi dah 2 bulan, awak masih belum dapat cari rumah yang saya nak. Jadi saya rasa saya cari ejen lain lagi bagus. Jangan gitulah, kak. Cari ejen lain semua. Saya boleh. Kak jangan gini, kak. Kak, saya boleh. Kita boleh bincang. Jangan cari ejen lain. Saya boleh. Kak. Heidi. Hai. So, business you tengah down? Apa? Oh, itu. Klien tadi itu. Alah, klien tadi ngadalah cerewet sangat. Itu tak boleh, ini tak boleh, inilah, itulah, bilik nak 18 lah. Alah. Eh, Di. Klien macam gitu, satu pergi saya tak heran. 1,000 saya boleh cari. Saya kan Ipin boleh bikin, lupa ke? Oh. Okey. You buat apa kat sini? Tiba-tiba je muncul. Kita jumpa Mak Rosman tadi. Dia tinggal kat blok depan. Oh, dah start jumpa Mak semua. Faham. So, you dengan Rosman sekarang serius tadi? Kenapa you nak tahu? Hubungan I dengan Rosman tak ada kena-mengena dengan you. Apa pula tak ada kena-mengena? Kalau you kahwin dengan Rosman, maknanya Rosman akan jadi bapa tiri Nurul, betul tak? I rasa you tak payah risau pasal Nurul. I tahu Rosman akan menjadi seorang bapa yang jauh lebih baik pada Nurul. Jauh lebih baik daripada I? Like seriously, jauh lebih baik daripada I? Seriously, Di? Well, whatever lah kan. It's always nice seeing you, okay? Ciao. Tengah fikir apa tu, Adi? Tak ada apalah. Tengah relax je.
tenang kan kat sini? Ari suka suasana kat sini. Sunyi, aman, tak stres. Mula-mula bila abah bawa Ari datang sini, memang Ari seram. Tapi sekarang dah tak lagi. Tak perlu seram lagi Ari. Yalah, lambat laun pun akhirnya kita kat sini juga. Apa salah abah cakap macam tu? Abah cakap macam ni sebagai peringatan untuk diri abah juga. Jangan kita terlalu hayal dengan kehidupan sampai kita lupa pasal kematian. Bila sampai ajal, semua kita tinggalkan. Yang kita bawa cuma amalan kita aja. Jadi bila ada peluang untuk beramal, buatlah. Ingat tu hari. Syari, izin. Tak. Apa? Tak ada. Aku nak tanya kalau kau sempat tengok draft yang aku bagi tadi. Sorry, belum lagi ah, Faizal. It's okay lah. Cuma aku curious je kalau kau ada apa-apa feedback. Mana kau dapat pamphlet ni? Boleh aku tengok? Ni tadi kat masjid, orang kasi. Diorang apa tu tengah cari manpower ah untuk yalah bantu kali semula kubur-kubur kat Bidadari. Interesting eh. Abi kau nak tolong ke? Mungkin. Aku ingat aku nak turun Bidadari Ahad ni, nak check out dulu sebelum aku daftar. Kalau kau nak pergi, aku ikut boleh? Ya ke ni? Kau tahu tak kawan aku cakap aku ni cik pasal tau. Sebab kat kubur Bidadari tu dia cakap ada macam-macam. Kau tak takut ke? Jangan fikir pasal tu semualah. Tapi peluang macam ni kan susah nak dapat. Lagipun Bidadari tu setahu aku banyak sejarah. Sebelum semua tu hilang, aku nak tengok sendiri lah tapak Bidadari tu sebelum bangunan baru naik kat situ. Lagipun kita arkitek selalu bina rumah tapi tak terfikir pun pasal tanah ataupun tapak binaan rumah-rumah yang kita bina tu. Okey, kalau macam tu aku jumpa kau kat Bidadari let's say pukul 9 pagi. Okey. Boleh. Cantik eh. Itulah. Singapura tak banyak lagi eh struktur macam ni. Sayang eh. Kalau diorang robohkan pintu gerbang ni. Aku dengar pintu gerbang ni banyak sejarah tau. Aku yang arkitek ni pun tak boleh imagine lah. Macam mana eh tempat ni akan berubah lepas diorang gali balik kubur-kubur lama tu. Kan? Aku dah dengar diorang nak ini kan? Buat housing estate kat sini. Siapa sanggup tinggal kat sini? Mesti ada orang beli punya lah. Dulu pun, Bishan bekas tapak kubur Cina. Laku juga. Hot property lagi. Sekejap. Kau kat sini buat apa? Tak ada. Aku balik hari tu. Aku telefon nombor kat pamphlet tu. Mereka kata siapa nak register, nari datang. Itulah aku datang. Bukankah hari itu kau cakap kau takut? Ni aku nak tunjukkan kau yang aku tak takut, aku berani. Anyway, aku tak cakap yang aku takut. Aku cakap jangan cari pasal lain. Jangan cari pasal. Habis apa pasal kau di sini? Okey, kalau kata siapa tolong gali kubur,
Ada payment. Payment, Ri. Siapa tak nak payment tu lah aku datang. Kau tengok. Ha, masuk. Okey. Ini Arifin, tuan aku. Ini Faizal, kerja aku. Faizal. Ipin boleh bikin. Ejen rumah. Mana agaknya tapak kubur-kubur tu semua? Tak, kurang pasti. Cantik kan? Assalamualaikum. 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 Masuk bidadari ke? Ah, masuk. Naya. Okey. Terima kasih ya. Pak cik. Abang Lee. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Fatah. Selamat datang dan terima kasih kepada semua yang hadir. Tanah perkuburan Islam Bidadari ini mempunyai lebih daripada 68,000 pusara untuk digali. Jadi selain daripada mendapatkan khidmat syarikat penggalian profesional, kami juga memerlukan tenaga sukarelawan untuk membantu kami dalam usaha ini. Baiklah, sebentar nanti kami akan bertemu dengan setiap seorang untuk bertanyakan beberapa soalan. Antara soalan yang akan ditanya ialah, adakah anda mempunyai pengalaman menggali kubur? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Mampu tak anda menggali kubur? Sebab ini bukan kerja mudah. Berat, memerlukan banyak tenaga. Dan yang paling penting, macam mana dengan semangat anda? Kuat tak? Berani tak melakukan kerja ini? Sebab ini bukan tanah biasa. Ini tanah kubur. Anda perlu gali dan gali dan gali. Sehinggalah anda mendapati diri anda seorang diri di dalam kubur. Dikelilingi dengan tembok liang-liang lahat yang lebih tinggi daripada diri anda. Dan kerja anda belum tamat di situ. Anda perlu memasukkan tangan anda ke dalam tanah lalu mengeluarkan ke semua rangka dan tulang. Lalu dikumpulkan dan dikira bilangannya. Maka itu, saya nak bertanya lagi. Macam mana dengan semangat anda? Seriously, you nak kerja gali kubur? Sebab lagipun sekarang ni kita tak banyak projek, ada banyak masa, so hanya akan nak bantu dorang. Hey. Ustaz ni ketawa. You tak sedar ke the irony di sebalik ni semua? Huh? Irony? Ya. Yeah. You arkitek. Kerja you bina rumah untuk orang yang masih hidup. Habis tu sekarang, you nak pecahkan pula rumah orang yang dah mati. Apa saya tak fikir ya tu semua? So, macam mana you rasa I boleh kerja kat bidadari tu? Terpulang pada you, okey? Kalau you rasa kerja ni memang patut you buat, you go ahead with it. I takkan halang. Thanks, man. Tapi you kena janji. You kena pandai bagikan masa pada kerja, family and especially Ira. Janji. Yes, ma'am. Kuat ke nak hayun cangkul? Okey, acting tu Nurul.
Sorilah, malam ni kita tak keluar jalan-jalan. Esok pagi-pagi Daddy nak kena keluar. Besok ada viewing? Besok tak ada viewing. Tapi besok pagi Daddy dengan kawan-kawan Daddy ada nak buat kerja amal sikit. Okey. Kalau macam gitu Daddy tak payah hantar Nurul. Nurul boleh call cab. Handphone baru nampak? Siapa punya? Handphone Nurul. Mami belikan? Tak. Uncle Rosman. Uncle Rosman. Kodin dulu kan lagi lama. Lagi 2 bulan. Saya tiba-tiba je dapat dia. Nak kasih hadiah kena tunggu birthday je ke? Tak payah. Tak payah nak tunggu birthday. Tapi itu kan handphone. Handphone kan mahal. Jadi cuma nak tahu je apa motif dia belikan hadiah untuk Nurul. Apa sebab nak kena ada motif? Uncle Rosman kasih sebab dia baik, sebab dia tahu Nurul nak phone ni. That's it. Apa sebab nak kena marah? Jadi cuma heran je kan? Heran? Actually Nurul pun heran. Kenapa Daddy banyak soal pasal phone Nurul? Apa motif Daddy? Tak. Daddy tak apa-apa motif. Cuba Daddy nak ambil tahu je. Salah ke? Macam dah terlambat kan untuk Daddy ambil tahu? Dulu bila kita tinggal satu rumah, Daddy tak pernah nak ambil tahu. Hello? Ya. Yeah. I'll let you cap. Abang ni tiba-tiba hati ni macam berderau je. Rasalah first time kan. Bohonglah kalau tak takut. Waktu abang Lee mula-mula dulu pun sama. Cuak juga. Ya ke? Ya. Ni. Abang Lee nasihatkan sikit. Tergali kubur ni kena ingat. Niat kita mula-mula apa? Kalau niat kita betul, hati kita ikhlas, insyaAllah hati kita tenang. Ya, lagi satu, jangan lupa. Sebelum kita gali, sedekahkan fatihah pada penghuni kubur tu. Kita doa. Moga Tuhan ringankan kerja kita. Ya? Terima kasih, Abang Lee. Okeylah. Beri jalan dulu. Kenapa aku buat kerja ni? Aku tak perlu buat semua ni. Aku tak perlu banting tulang untuk gali kubur usang ni. Jadi kenapa aku buat kerja ni? Syarif? Awak okey? Okey, Ustaz. Betul? Ya, Ustaz. Thank you.
Dah jumpa! Dah jumpa Ustaz! Dah jumpa Ustaz! Tolong! Dah jumpa Uncle! Dah jumpa! Dah jumpa? Ustaz! Bagus, bagus. Ah, okey. Bentang plastik tu. Tolong dia kirakan tulang-tulang tu. Pastikan semuanya lengkap. Baiklah, Ustaz. Okey. Bagus, Sherry. Salah. Tenggorak ni kecil. Oh, ni kebun budak. Budak kecil. Budak? Ya. Budak perempuan. Cik Syari. Cik Syari. Cik Syari. Awak boleh pas saya tenggorak tu? Cik Syari. Awak dengar tak? Cik Syari. Macam mana? Okey tak? Saya okey, Ustaz. Ini untuk kerja keras awak hari ini. Sedialah, ambil. Terima kasih, Ustaz. Risau tahu saya tadi dengar awak menangis tak henti-henti. Saya pun tadi tak faham, Ustaz. Kenapa saya nangis macam tu sekali? Saya rasa awak ni kena badi. Tadi tu kumpul siapa, Ustaz? Sebenarnya kami pun tak ada banyak maklumat tentang kubur ni. Yang ada cuma kami tahu tak ada waris. Kemudian dia meninggal pada 6 Oktober 1966. Budak perempuan, 8 tahun. Oh, macam tu. Kesianlah saya tak ada orang klaim. Biasalah kubur-kubur kat sini kan kubur-kubur lama. Kalau tak ada orang klaim kami pun tak rasa hairan pun. Yang penting kita telah melaksanakan tanggungjawab kita sebaik mungkin untuk si arwah. Saya faham, Ustaz. Cari,
Jangan lupa tau doa yang saya ajar tadi tu. Setiap kali Syahri rasa tak selesa baca doa tu, ulang terus menerus sampailah Syahri rasa tenang. Ya? Senyap je. You okay? You tahu tak? Tadi bila air gali kubur, saya tak tahu kenapa saya tiba-tiba menangis. Menangis? Mula-mula Ustaz cakap yang saya ini kena badi. Ialah sebab saya ini tak pernah tengok mayat reput macam tu semua. Tapi saya rasa ini bukan pasal badi lah. Habis kalau bukan badi apa? You kena sampuk? No. No. Bila I gali kubur tu kan. Tu kubur budak perempuan. 8 tahun. Lepas tu bila I pegang tengkurap kecil kat tangan I ni, saya tiba-tiba rasa sedih sangat-sangat. Buat saya nangis tak henti-henti. Kenapa awak ada perasaan macam tu? Cuba saya terfikirkan anak kita. Saya terbayang kalau mayat yang reput tu, kalau mayat yang reput tu mayat Syahira, dan kalau betul-betul Syahira mati, dan saya sebagai bapa itu tak perasan macam mana kalau bapa ini yang kena kebunyikan anak dia. Itu saya tak bertahan tu, saya terus nangis sebab bila saya rangkul mayat tu seolah-olah macam saya rangkul mayat Syahira. Hari, itu bukan Ira. I know. Cuma anak I. Listen. Ajal dan maut bukan kita yang tentukan. Tiap hari I berdoa supaya you, Ira, selalu selamat dan panjang umur. Tapi kalau betul lah, kalau betul lah, Ira pergi dulu sebelum kita, kita kena redha. Mungkin ini cara dia untuk beri satu peringatan, kesedaran supaya kita hargai orang-orang yang kita sayangi itu waktu mereka masih hidup. Jadi kita sama-sama okey, ambil pengalaman itu tadi sebagai satu iktibar. Bukan aku lah. Temankanlah.
Awal tadi aku bertanya, kenapa aku buat kerja ni? Kenapa aku banting tulang untuk gali kubur usang ni? Kenapa aku sanggup buat kerja ni? Jawapannya mungkin sebab aku ni seorang bapa. Dan naluri aku akan mendorong aku untuk buat yang terbaik untuk anak aku. Dan juga anak-anak yang lain yang sudah tiada ibu bapa. Yang tiada waris. Tapi apa yang mendorong aku untuk buat kerja ni mungkin tidak sama dengan orang lain. Setiap orang ada sebab-sebab mereka. Setiap orang ada rahsia. Manusia ni memang banyak simpan rahsia. Ada rahsia yang akan tersimpan sehinggalah ke akhir hayat mereka. Dan ketika seseorang itu dikebumikan, bumi itulah yang akan menyimpan segala rahsia kita. Namun, dalam menggali semula kubur-kubur lama ini, mungkinkah kita akan dengan tidak sengaja mendedahkan semula rahsia-rahsia si mati yang sekian lama terkubur? Atau mungkin bukan rahsia si mati yang terdedah, tapi rahsia si hidup yang akan timbul ke permukaan dengan secara tidak sengaja.